Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura FPIK Unpati menerima sertifikat implementasi sistem manajemen organisasi pendidikan atau ISO 21001/2018 dari PT Garuda Sertifikasi Indonesia atau GSI dan PT Gama Manajemen Consulting. Penyerahan sertifikasi berstandar internasional tersebut diberikan kedua lembaga itu dan diterima oleh Rektor Unpati Profesor MJ Sapteno. Penghargaan tersebut selanjutnya diserahkan Rektor kepada pimpinan Fakultas Perikanan, yakni Dr. Yoyse Lopulalan. Acara penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di lantai 2 Aula Gedung Rektorat Unpati pada Jumat 10 Desember 2021. Rektor Unpati Profesor MJ Sapteno dalam sambutannya pada acara itu berterima kasih kepada PT GSI dan PT Gama Management Consulting terkait pemberian sertifikasi yang diberikan kepada FPIK serta mengajak FPIK untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh tersebut. Sementara itu, Dekan FPIK Unpati, Dr. Yoyse Lopulalan saat diwawancarai berharap setelah memperoleh sertifikat, selanjutnya tanggung jawab berikutnya adalah mengimplementasi penghargaan itu sesuai dengan standar ISO serta masa berlaku ISO itu sendiri. Kita punya tanggung jawab untuk implementasinya gitu. Ada masa berlaku sertifikat itu sampai 2024 dan ada dua kali surveillance yang akan dilakukan oleh GSI. Dengan demikian, Fakultas Perikanan tetap akan terus melakukan perubahan-perubahan terhadap standar yang dibutuhkan dalam ISO 21001/2018. Sementara itu, Direktur Operasional PT GSI Putu Anum Wisnu dalam sambutannya mengapresiasi Unpati karena telah menjadi pionir serta contoh bagi universitas lainnya di wilayah timur Indonesia. Ia berharap kedepannya, fakultas lain yang ada di Unpati juga turut mengadopsi standar ISO dan bukan hanya FPIK saja. Josias Julian melaporkan.